Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. Oh guys, welcome back again. Masih bersama dengan gua, Kyo ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini ada yang request nih, katanya, "Bang, gimana sih cara main Fanny kayak lu gitu? Gimana sih caranya biar WR kita naik gitu main Fanny dan kita tuh jago Fanny gitu. Bisa jago beberapa kabel lah gitu." Nah, oke, jadi di sini gua bakalan kasih tips dan triknya menurut pengalaman gua, guys ya. Menurut pengalaman orang lain kan pasti berbeda-beda ya, guys ya. Nah, percaya atau tidak, waktu itu WR Fanny gua 30% coy ya. 30% sekarang udah naik lah, lumayan lah. 42,7%. Tapi di sini gue jelasin ke kalian dan gue tegasin, WR itu nggak ngaruh ke gameplay kalian, guys ya. Walaupun WR kalian 20%, 10% atau nggak ada sama sekali pun, itu nggak ngaruh, guys. Gimana gameplay kalian aja, gimana mood ya, guys ya. Nah, jadi WR ini gue bakalan naikin 70% sebisa gue ya, guys ya. Nah, jadi walaupun ini ya guys ya, WR-nya kecil gitu, gue kasih tahu nih sedikit buat kalian sebelum kita ke tutorial cara pakai Fanny-nya. Jadi di sini WR gue walaupun 42%, tapi di sini gue hampir mau masuk ke Supreme Vietnam ya guys ya, dikit lagi nih. Nah, 3900 gue udah bisa masuk ke Supreme ya. Nah, nanti kita kejar guys ya. Nah, di sini terus udah masuk juga di global ya guys ya. Di global 3100 ya guys ya. Nah, di sini juga gue bakalan kejar ke 100-an lah ya guys kalau bisa ya. Nah, oke, jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya cara menggunakan Fanny atau cara bermain Fanny ya guys ya. Oke, kita langsung aja, let's go guys. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dulu dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar teman kalian juga bisa bermain Fanny ya guys ya. Nah, oke guys, jadi kita masuk ke tutorial. Yang pertama kita ambil buff biru. Nah, di buff biru ini kalian harus cepet ya guys ya. Nah, abis itu kalian harus beli item yang namanya knife ya, ya. Item ini guys ya. Nah, kalian harus beli item itu terus biar cepet aja gitu ya. Nah, abis kalian buff biru, kalian harus ambil ke buff merah musuh guys ya, yang ada di atas ini. Nah guys, setelah kalian ambil buff biru, kalian langsung ke buff musuh. Nah, langsung jalan aja gak apa-apa, yang penting ke buff musuhnya. Nah, di sini contohnya misalnya kalian lagi hajar terus ada musuh di sini guys ya. Nah, ada musuh kayak gini. Nah, musuh kayak gini, kalian harus gesek gini guys ya. Nah, jadi kalian harus jago gesek dulu ya. Buat kalian yang pengen tutorial gesek, ntar dulu guys ya, nanti kita kasih di terakhiran ya guys ya. Ini kita kasih misi-misi untuk Fanny dulu ya guys ya. Habis ini kalian langsung aja ke buff merah kalian ya guys ya. Nah, itu yang pertama guys ya. Yang pertama ke buff biru, ke buff merah musuh. Kalau nggak dapet juga nggak apa-apa, yang penting kalau udah rusuh. Nah, di sini kalian ambil juga buff merah kalian gitu guys ya. Nah, kalian nggak perlu ngambil yang namanya ini ya guys ya, gelombang air ya. Nah, oke, untuk cara yang kedua, gimana sih bang biar energinya nggak cepet habis? Oke, energi nggak cepet habis, gimana caranya bang? Oke, di sini kita akan kasih tahu ya. Kita ambil ulti dulu guys ya, ntar ya. Oke guys, jadi cara yang kedua gimana sih caranya biar Fanny itu energinya nggak boros gitu? Kita langsung aja, pertama gini guys ya. Nah, itu kan kalau dua kabel gitu kalian bakalan lebih hemat energi ya guys ya. Kalau kena musuh guys ya, kalau nggak kena musuh, energi dia bakalan cepet habis gitu ya. Nah, kalian harus kena musuh gitu ya. Kalian harus bisa kabel 2. Nah, kalau kena minion itu nggak bakalan ngepes ya guys ya. Nah, jadi caranya kayak gini guys. Kalau kalian nggak pengen boros, pertama skill 2 ke ini. Ulti 1, lihat ya. Tuh, energinya kalian lihat. Habis itu skill 1 lagi, tambah lagi ya guys ya. Nah, kalian harus
memanfaatkan ya guys ya ultimate dan juga skill satunya dari Fanny ini, karena skill satu dan ultimate-nya itu berpengaruh buat energi ya guys ya kalau kena itu ya. Walaupun skill 2 yang pertama kayak gini kalian gak kena pengaruh, kalau kalian ulti itu otomatis aku kan kena aim ke musuhnya. Habis itu skill 1 juga, pertama skill 2 ulti skill 1 habis itu pindah lagi ya guys ya. Habis ini mungkin kalian paham untuk di tutorial yang kedua guys ya. Oke guys, jadi di sini yang ketiga kita akan tutorial cara belajar gesek dulu guys ya. Nah di sini kalian kasih kayak bot aja di sini. Nah, bentar. Nah kalian harus bisa. Tidak bisa menyentuh bayanganku. Apa namanya tornado ya? Tornado itu kayak gimana sih bang ya? Tornado itu kayak gini guys. Kabel. Juga tujuan kalian manfaatnya karena sangat penting banget sama ini hanya satu ya. Nih gue kasih contoh aja guys ya, musuhnya rame nih, kita nggak pakai ini, lihat energinya ya. Ini nggak ada buff gitu guys ya. Skill 1 dan ultimate sangat berguna. Nah kalian aku latihan terus-terusan kayak kalian itu jago tornado ya. Habis itu kalian pindah lagi, simpen lagi kayak yang tadi. Ini aku lagi nah guys, untuk yang keempat, jadi yang keempat itu kalian jangan kebanyakan kabel guys ya, karena Fanny itu cukup 2 kabel. Contohnya kayak gini guys ya, 2 kabel kayak gini aja udah cukup balik guys ya, atau enggak ini langsung jadi enggak usah kebanyakan kabel guys ya, takutnya kalau miss itu energinya bakal bolong banget guys ya. Nih kayak kalian miss kayak gini nih tuh, iya enggak boros kan ya gitu guys ya. Jadi paling itu cuma bisa mengenai musuh ketika satu kali gini duanya enggak bisa tuh. Iya enggak? Iya dong, enggak bisa guys ya. Jadi kalian 2 kali aja kalau bisa kabur, 2 kali. Jadi kalau kalian jalan cuma bebas juga ya. Oke guys, untuk cara yang kelima ya, tutorial yang kelima, kalian harus wajib turtle karena Fanny ini butuh level ya guys ya, biar energinya lebih irit lagi. Itu kalian harus up level ya, harus tinggi level. Kalau kalian levelnya tinggi, otomatis itu bakalan lebih mudah dikalahin ya, walaupun cuma skill 2 ulti. Skill 2 ulti udah beres guys ya. Legendary. Nah guys yang keenam ya, jadi yang keenam itu percaya atau enggak, waktu kalian udah beli 3 item ini, 1, 2, 3 ya, War X, Blade of Whisper, Heptasis, sama War X, itu otomatis pas gini nih, langsung mati guys ya, sakit banget ya kan. Kalian cuma cukup kayak gitu aja udah bisa mati guys ya Silvananya ya. Nah oke, itu dia guys ya 7 tutorial tips dan trik cara pakai Fanny. Itu mudah banget guys ya, pokoknya kalian ikutin aja ya tutorial dari gue tadi ya. Itu otomatis bisa bikin kalian ya semangat ya, biar bisa kalian itu memahami ya cara bermain Fanny itu kayak gimana. Lihat aja di WiiWoi kayak gimana ya, bisa lucu kadang-kadang kan. Walaupun 2 kabel guys ya, Fanny itu udah cukup, belum bisa ngekill 2 kabel, 3 kabel, 4 kabel gitu udah bisa ini guys ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini, dan buat kalian yang pengen belajar Fanny mudah kalian menjadi top global juga guys ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video guys.